kali ini aku bakal bikin makeup tutorial untuk kalian, para pemula ataupun para remaja yang pengen nih belajar makeup tapi pengen kelihatan natural, fresh dan gak medok. Video ini cocok banget buat kalian tonton dan jadi referensi untuk makeup natural kalian. So, sebelum itu jangan lupa kalian subscribe channel ini, komen dan juga like-nya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ke tutorialnya. Aku bakal pakai toner dari Dead Glow yang Supernova karena ini tuh kulit berminyak atau berjerawat. Ya. Kalian bebas bisa pakai toner apapun yang cocok di kulit kalian. Kebetulan aku ini cocok. Mohon maaf kalau ada suara bising dari motor ya. Soalnya aku belum punya mic external gitu. Oke. Tunggu dulu sampai kering. Ini super simple banget ininya ya, makeupnya. Soalnya kan untuk kalian para remaja gitu kan, gak yang neko-neko. Oke, lanjut. Aku mau pakai sunscreen dari L'Oreal ini. Ini kebeneran waktu itu aku dapet flash sale gitu di Shopee, jadi cuma 30 ribuan. Optional sih, kalian bisa pakai merek Wardah, Emina, yang sesuai dan yang cocok sama kulit kalian. Karena sunscreen itu penting untuk menghalang sinar UV kalau kalian misalnya keluar ya. Jadi pelembab aja itu gak cukup teman-teman. Abis sunscreen, lanjut pakai pelembab. Aku kebetulan ini pakai dari Wardah White Secret yang daytime-nya. Sedikit aja. Nah, kita apply. Ini peluang sih buat kalian yang baru mau belajar makeup natural gitu ya, pengen belajar. Gampang banget. Oke, selanjutnya kita set dulu ke bedak biar kelihatannya lebih fresh. Apalagi kalau kulit kalian berminyak itu wajib banget. Oh iya, aku pak, ini aku pakai bedak dari Mars. Ini aku gak pernah ganti di bedak, soalnya ini mengandung apa gitu yang membuat kulit jerawat, aku lupa. Ini bagus banget, murah juga, jadi menghemat budget kalian. Oke, tinggal kalian rapin aja. Bisa pakai sponge ataupun bisa pakai brush ya, itu gimana kalian. Oke, lanjut aku mau pakai alis lagi ya. Aku pakai dari Vokalure ini yang brow powder. Ini udah mau habis karena emang bagus itu, soalnya kelihatannya natural gitu loh. Kalau pensil alis tuh kelihatannya kayak tebal. Makanya aku pakai yang powder. Murah juga sih ini. Coba deh kalian cek di Shopee ya. Ini aku pakai yang nomor 3. Oke, aku mau ikutin ini aja bentuk alis kalian aja. Gak yang dempul, bukan dempul, gak yang medok gitu loh si powdernya. Komen deh buat kalian.
cukup. Udah pakai alis, kita lanjut ke blush on ya. Bentar. Ini aku pakai blush on dari Madame G. Ini murah banget, harganya cuma 15.000. Ini warnanya peach yang nomor 02. Kalau dari Implora juga dia ngeluarin blush on. Ini warna peach bagus banget, natural gitu. Jadi bikin wajah kalian itu segar gitu kan. Nah, udah pakai blush on, tinggal kita pakai lipstick ya. Aku pakai lip cream dari Implora nomor 1. Ini bagus banget, warnanya nude gitu. Semoga kalian bakal suka nih. Dan juga ini nggak bikin bibir kering ya. Kalau di aku, ini enak banget dibanding sama lip creamnya Madame G. Opini aku aja ya. Oke, kita langsung apply aja. Nah, si Implora ini bisa buat ini loh, apa, base ombre kalian. Ini aku di ombre kali ya. Kelihatan natural banget. Tinggal kita tunggu kering dulu, abis itu kita ombre. Aku ombrenya pakai Wardah yang nomor 12, Wardah Intense Matte Lipstick. Ini udah ngeset bibir aku, tinggal kita kasih. Ya, warnanya tuh merah hati gitu loh. Ya, kalian ratain aja ini hari. Tuh. Bagus banget kan warnanya. Udah deh. Simpel banget. Kalian boleh sama produknya sama aku boleh. Atau produk yang kalian punya di rumah. Jadi ini dia hasilnya. Aku harap semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga. Bye bye.